Wow. Dia memilih, Kadri memilih keringat karena bau menggoda, terus parfum alami, berarti dia sukanya udah tahu ya. Hai selamat malam, di sini malam. Nah, ini masuk podcast gue kan? Padahal ditontonnya siang. Ketemu lagi sama, kalau aku tuh nyebutnya podcast itu Della Talk. Oke, Della Talk. Della Talk. Alright. Della Talk. Karena kita bingung. Della Talk. Mau ngaver lagu apa juga udah semua kayaknya di coverin. Semoga ya. Berapa kak di channel ada berapa jumlah video? Gak tahu. Ribuan gak? Enggak. Belum 1000 ya? Enggak. Kamu? 300. Katri 600-an gak sih? 2 kali lipat ya? Oke. Biasanya sama Nabila, sekarang sama aku. Aku pinjam dulu trinya ya Nabila ya. Do it! Yes you can! Aku mau main game. Oke, game apa nih? Game apa? Sebutkan warna favorit Kak Tri. Satu, berikan alasannya 3. A few moments later. Sebutkan hewan favorit alasannya 3. Kuda boleh, tapi enggak boleh naga ya, enggak boleh yang hewan yang tidak nyata. Ini kayak emo di ini nih, drama-drama. Oke. Terus sebutin yang berasal dari air. Misalnya ya, kalau yang berasal dari air itu kan air mata. Yang bisa turun gimana sih jelasinnya? Pokoknya yang bisa menghasilkan air tuh kayak hujan, air mata, terus embun, keringat, atau yang dihasilkan yang dasarnya air kayak laut, okay, pantai, okay. Itu pilih. Terus alasannya 3. Salah satu. Yo, lama kali kawa. Nih, saya jelasin ya. Kenapa warna itu menggambarkan kepribadiannya Kak Tri. Tri itu orangnya simple, pandai, terus berisi tuh kenapa putih? Putih kok berisi tuh gimana? Iya enggak, alasan kok bebas kan? Oh iya. Alasannya bebas ya kan? Bebas. Ya pokoknya intinya pribadinya seorang Tri Suaka itu simple. Emang simple sih ya. Dari style itu simple, terus pandai. Emang gak ada itu tulisan pandai, pandai itu, padat itu. Oh padat, apanya yang padat? Oh my god. Terus kenapa kucing, kenapa hewan itu bisa di itu berarti Kak Tri tuh suka pasangan yang seperti apa? Dia suka kucing karena kucing berkelas, berarti dia suka pasangan yang berkelas. Bersuara, berarti suka yang suaranya bagus. Ini mencocok-cocokkan banget. Terus bisa makan. Lah ya semua hewan bisa makan, gimana sih? Terakhir. Ya Allah, terakhir ini tentang seks. Wow. Dia memilih, Kadri memilih keringat karena bau menggoda, terus parfum alami, berarti dia sukanya udah tahu ya. Hai sayo. Enggak tahu kan ya. Terlalu nyambung. Padahal aku asal-asal aja jelas. Dia suka yang bau alami. Seperti itu permainannya. Oke. Simpel banget Bu permainannya. Kak Tri bikin lagu dong. Bikin lagu apa? Mana bisa bikin? Itu pakai gitar. Satu ref aja, satu ref habis. Pertama kali Kak Tri ngelihat aku sampai hari ini. Boleh. Sama kali lihat kamu sampai hari ini. Boleh, aneh-aneh boleh. Serah bebas. Satu ref aja. Mungkin aku cantik, imut lucu, walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi. Apa ya? Aku enggak bisa mikir ya kalau lagi dada kayak gini. Kan pandai. Iya kan pandai bener. Bener. Simpel padat ya, Mas. Padat apaan?
Simpel, padat, berisi. Berisi. Ada gitu warna kayak gitu tuh. Simple. Warna tuh putih terus padat. Itu gimana ceritanya? A few moments later. Kita lihat ke Pandayan Triswaka. Pandai, padat, berisi. Simpel, padat, berisi. Simpel, padat, berisi. Seandainya ku tahu dulu kamu lelaki. Wait a minute, who are you? Kamu lelaki. Gak. Janda ke gitu yeah. Kan? Gitu ya. Lelaki lo. Mungkin ku takkan berani untuk mendekatimu lagi. Oke, itu simpel padat berisi ya. Simpel padat berisi ya teman-teman ya. Katri udah nabung berapa lagu ya? Yang udah ini deh, yang udah bersih, bersih mastering dan yang tinggal di up sosmed gitu. 5 10 5 ada 10 ada 10 gila ya. Itu ngeluarin tiap hari. Nah, itu dia makanya cuman bikin doang, enggak tahu ngeluarinnya kapan. Semutnya ya, ya emang kayak gitu sih musiknya. Terus Katri tuh punya pacar enggak sih? Ada. Pacar beneran loh, bukan ini loh. Terus apa, pacar bohongan? Bukan pacar bohongan loh, beneran. Lah, kamu tuh ada pacar gak sih? Aku, kok malah balik nanya? Iya kan, tanya balik kan. Manusiawi gak? Aku warna-warni. Rambut. Aku wow. Ada. Ada? Tapi dimana, gak pernah aku publish. Di mana? Jadi kayangan. Waduh. Serius, aku tuh nanya. Iya, aku juga serius. Ada, Katri tuh ada. Tapi yang gak pernah dipublish. Yang nyata loh. Iya, di alam. Loh, mana sih? Ya nyata lah. Ya nyata, terus tapi aku gak pernah dipost, pernah gak sih? Oh, jarang. Jarang dipost, makanya aku tuh gak pernah tahu pacarnya itu kemana. Ini kontenmu ya, sekarang aku yang podcastin kamu ya. A few moments later. Aku tutup aja lah ini ya. Nah, gitu aja. Janganlah, biar agak semangat bertanya ya.